Wih, dua nih. Ini sih kalau dua sih nggak dapat espada sih keterlaluan sih. Ya ada Roberto, guys. Nah, kan satu lagi. Oi, 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 Roberto, oi. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Ya hari ini gue pengen gacha Espadas ya guys ya. Kiper nomor 1 saat ini guys. Katanya GG banget. Soalnya Dream Festival baru ya. Pasti saatnya udah kekinian guys ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai update hari Jumat ya. Hari Jumat itu ada banner baru ternyata ya. Gue pikir hari ini ada Dream Fest ya. Hari Jumat tuh gak ada gacha baru. Ternyata ada guys. Ya gacha barunya akhirnya ya 3 pemain ini keluar kartu yang bukan petinya. Kemarin kita udah dikasih gratis yang peti ya guys. Sekarang kartu benerannya guys ya. Ini pasti GG banget sih. Yang pertama ada Katagiri waktu masih muda ya. Munnya masa Katagiri. Ini pasti bagus sih. Ya kalian kalau ada Katagiri peti yang dari kemarin-kemarin dapat event petinya ya, itu pasti skillnya bisa komplit sih. Karena bisa kalian bisa colok ke Katagiri yang ini ya. Pasti GG banget sih. Udah gitu ada si Gamo ya. Minato Gamo. Wih, ini pasti GG sih. Yakin gue sih. Sama Mikami ya. Mikami yang peti aja kemarin itu juga udah bagus banget guys ya. Yang peti. Ini yang bukan peti pasti lebih bagus lagi ya. Ya paling skill-skillnya kemarin nggak salah dikasih banyak kan ya. Jadi skillnya kalian bisa colok ke yang ini guys. Ini gue yakin tiga-tiganya pasti bagus sih. Cuman karena gue bikin videonya jam 4 ya, gue nggak tahu di Discord bakal dikasih tahu skillnya apa enggak. Tapi nanti kita bahas hari Jumat aja lah ya. Ya ini nanti kita gacha hari Jumat sekaligus kita bahas. Sekarang kita bahas dulu Espadas ya. Kiper Espadas. Ya itu katanya GG banget sih guys. Nah ini event-eventnya buat di hari Jumat. Ya kita bahas hari Jumat aja. Hari ini kita bahas Dream Festival sekaligus gacha ya guys. Karena gachanya bakal banyak gua guys. Ya semoga aja nggak banyak sih, langsung dapet ya. Espadasnya kalian lihat ya, itu statnya sih gede banget loh. Boost Punch. Wih deh. Wow, ada Xiao juga guys. Buat kalian yang timnya Debon, ini Xiao-nya bagus banget ya. Kalian mesti gacha sih, ya buat yang timnya Debon. Ya udah gitu, buat yang tim Bon itu juga Kulifat-nya juga bagus guys. Ya, Kulifat SDF masalahnya nih ya. Wah, gila nih tiga-tiganya mantep sih. Gile, gile, gile. Wah gila sebentar ya, untuk tim skillnya 23% on Japan. Espadasnya warna hijau, ya ini gede banget sih. Kalian lihat sendiri basic statnya ya. Saving 27.000, fisikal 34.000 guys, gede banget gak sih? Ya menurut gue sih gede banget itu ya. Udah gitu dia pasifnya Punching Master. Jadi kalau dia berhasil mukul bola ya, bolanya bakal mental jauh banget di tengah-tengah lapangan gitu ya. Nah ini skill utamanya 520 ya. Ini gede banget sih. 520 udah tinggi banget ya punch-nya. Ada Miracle Punch juga. Kalau nggak salah di shop juga dijual punch-nya dia satu lagi deh ya. Ada catch-nya juga nih ya. High Jump Catch. Anjir! Dikasih dua langsung guys. Punch sama catch. Cashnya juga 510. Wah gila sih. Nah ini mantep banget sih. Ini orang-orang pasti gacha sih guys. Bonnya 5%, cuma butuh 2 orang ijo doang. Bisa Jepang, bisa non-Japan. Udah gitu ada shieldnya 2%. Jadi istilahnya statnya ini 7% aja. Karena ada bonnya 5% sama shieldnya 2%. Jadi bagus banget kan. Ya ini mantep banget sih. Ya ini buat di tim shield. Cuman bonnya gede banget. Aneh ya. GG bang. Udah statnya bagus banget. Bonnya bagus banget. Shieldnya bagus ya. Ada long fitnya juga. Jadi pas bolanya mental ke tengahnya ada 80% kemungkinan untuk didapetin sama temen kita tuh ya. Udah gitu ada club player killer. Ya udah statnya bagus banget tuh gitu ada club player killer. Jadi untuk pemain club susah banget jebolin si Espadas ini sih harusnya sih. Ya ini sih gila pasti statusnya mantap banget guys. Wow, mesti dijebolin sama Awi ya. Bocah laknat ya. Bocah laknat itu tiap tahun itu pasti menyebalkan guys. Bacus gampang jebol ya kan. Ini nggak tahu nih, harusnya sih bisa jebol sih. Bocil laknat itu soalnya kan Rising Sun ya. Oke, ada safety zone-nya juga 5%. Nah, ini bagus sih guys. Gue pasti harus punya nih. Ini kiper GG saat ini. Coba nanti kita bandingin sama Ken ya. Oke, Brian Clifford. Ya, ini bagus banget sih. Ya, ini FBS 20%. Sata juga mantap banget ya. Karena dia SDF, bisa FVAM. Ya, buat kalian yang timnya Belanda ya, ini mesti punya sih guys. Ya, makanya si klub keluarin lagi. Ini sih hari ini sih kayaknya si klub dapet duit banyak sih guys. Orang pasti banyak yang gacha sih. Yang timnya Debon bakal gacha Xiao. Yang timnya Bon bakal gacha si Brian Clifford ya. Sama kipernya juga Espadas ini gaga banget. Pasti orang juga pada gacha sih guys.
ya, master multiple ya, ada position full mic nya juga, stamina killer, skill block cancel ya, ini mantep kan. Udah gitu Xiao nya juga bagus banget guys, ada follow yang masalahnya nih ya, jadi muncul-muncul terus gitu guys, nyebelin banget ya pokoknya lawan dia dah ya. Statnya juga bagus ya, lumayan. Ini pasnya juga mantap ya, ada special efeknya ya, bisa dipas dari jarak jauh. Ini buat di tim Debon ya, jadi buat tim Debon wajib punya sih ini keren banget sih. Oke lah, yuk langsung aja kita ke bagian gacha. Kita lihat dulu statnya ya, gue penasaran banget sih guys ya. Espadas, wah anjir. Wah ini kayaknya lebih gede dari Ken ya. Hah? Ini kayaknya lebih gede dari Ken Dream Festival Super Dream Fest yang kemarin yang gue punya guys. Pansnya 13.600, catnya 13.600, anjir banget gak sih? Speednya 10.800, powernya 12.000, tekniknya 11.000. Wah gila, gokil. Dia bisa nge-pans, bisa juga nge-catch guys. Dua-duanya bisa, serba bisa ini ya Espadas ya. Sarung tangannya keren lagi ya. Lihat tuh ada gambar panahnya gitu ya, kayak sarung tangan pembalap motor, keren banget. Ya ini basic startnya udah mantap banget ya. Ya kalau musuh shot dari luar kotak penalti tambah 5% lagi. Kalau klub yang nge-shot tambah 14% ya. Waduh ini sih rusak sih. Oh ini sih broken sih guys. Ya kalian apalin ya start ya, 13, 13, 10, 12, 11 ya. Sekarang kita lihat si Ken Wakachimatsu ya guys. Kita lihat si Ken berapa ya. Ken aja sebenarnya juga udah bagus banget tuh Ken. Ya Ken itu kan FBS ya. Aduh nih iklan. Oke ini dia si Ken ya. Ini Ken Wakachimatsu, keeper Super Dream Fest guys. Espadas bukan Super Dream Fest, ini Super Dream Fest. Pansnya cuma 12.000, cashnya 10.000, speednya 9.000-an, power 9.000-an, teknik 9.000-an, kan gila klub. Si klub sih udah gila ya guys ya. Wah gila, kalian lihat sendiri ya, basic statnya juga jauh ya, basic statnya ya. Bagusan Espadas kemana-mana sih guys. Ya, ya bisa dibilang Espadas berarti yang baru sekarang ini itu keeper nomor 1 saat ini ya. Kalian punya Espadas yang sekarang sih, itu udah terjamin sih guys, sampai anniversary tahun depan sih, nggak bakal kalian ganti-ganti ya. Kecuali keluar Genso baru sih, Genso baru juga. Tapi kalau Genso baru keluar juga paling 11-12 sama Espadas yang sekarang sih. Ya cuman Ken aja kalah cuy, gila sih. Ya untuk penambahannya kurang lebih hampir sama sih. Dia kan FPS 15% ya, sementara si Espadas kan Club Killer 14%, kalau di shot di luar kotak penalti tambah lagi 5% ya. Ya jadi ya jelas guys, bagusan Espadas. Ya gila sih, Ken aja kalah jauh. Aduh gila, mesti dapet dah ini. Yuk kita langsung gacha aja lah ya. Nanti kata Gide dan Nenen kita gacha sama bahas hari Jumat aja ya. Sekarang Espadas dulu guys. Ya tim gue udah mantep sih. Kalian mau liat tim gue gak sih? Ya buat kalian yang belum nonton gue ya, ini tim gue sih udah keren sih guys ya. Tinggal kiper doang yang gue gak punya ya. Kiper gue, aduh, Kalusias jadul. Ini Salinas jadul, ya, sebenarnya baru sih, cuman udah kalah meta kemana-mana ya. Gila ini kalau diganti Espadas, wah gila sih guys, mantep banget ya. Ya gue punya 2 AM yang paling GG lagi ya. Ini ya, si Sidan sama si Stijin. Ini defender paling GG ya, kan udah mantep banget ya. Ini juga bagus banget ya Levinnya. Ya ini gue tadi pengen bikin tim Latin Amerika semua sih. Ya Latin Amerika semua, cuman Latin sih ya, Espadas kan Latin ya. Udah lah, kita gacha aja ya. Udah mantep sih, tinggal nunggu FW yang GG ya. Siapa tau nanti ada bulan depan, siapa tau ada ini ya, ada FW Dream Fest. Udah gitu si Hino yang kemarin juga Dream Fest juga di ini ya. Oke lah, kita langsung gacha aja ya Espadasnya. Gue gacha sampai dapat Espadas ya guys, sampai dapat. Ya amit-amit PT. Kalau sampai PT sih gue gak masalah sih, DB gue masih banyak ya. Sampai PT pun juga ini tiga-tiganya gue belum punya, jadi ini bagus banget sih. Oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi ya kan. Semoga langsung dapet ya klub, jangan sampai PT please. Jangan sampai PT. Langsung dapet nih kayak ini. Wah ini kalau langsung dapet sih akun gua mahal nih guys. Gila, Gito punya. Wah bangke, nggak ada ininya guys. Wah, nggak ada sinar-sinar ya, busuk banget. Aduh, wah Dream Fest sih. Cuman ini ya, Sano ya guys ya. Aduh kacau guys. Oke kita lanjut ya, tadi bukan si Sano ya guys, salah ngomong gua guys. Soda ya, Soda. Oke kita lanjut yang kedua, semoga langsung dapet. Wih, gila ini sih wangi sih. Ya wangi gue. Wah anjir, gak jadi wangi guys. Berubah. Pecah dong klub. Ayo dong klub, kasih gue Espadas lah, jangan sampai PT lah please. Waduh. Oke udah 100 DB ya guys. 100 DB zong guys. Aduh ampun. Oke. Ini berapa sih garansinya? 1500 ya. Wah gila, langsung ludes dong gue punya ini. Jangan sampai PT please.
Oke, burungnya 4. Ini dapat nih. Ini dapat nih. Bukan flare tipu-tipu. Yes, ada memori, guys. Yes. Yes. Ih, kok aneh sih? Ih, ini bolanya nggak ada sinar-sinar ya, guys. Wah. Pusing nggak sih? Wah. Asami. Ah, gila, 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 gila. Oke, ini kayaknya rate-nya SSR-nya sih gampang ya sekarang ya. Cuman yang di rate up-nya ini loh. Gila sih. Ini sih Espada sih mesti dapat, guys. Ya kiper nomor 1 saat ini gila statnya, kalian udah lihat sendiri ya. Statnya benar-benar broken banget. Aduh, aduh. Aduh, nggak ada yang pecah, guys. Ayolah, klub. Kasih saya Espadas yang baru. Gila dapat Espada sih, nggak usah ganti-ganti kiper sih, guys. Sampai Enif tahun depan nih, kecuali Genso keluar ya. Genso keluar paling ya lebih GG sedikit lah dari Espadas pasti sih. Namanya juga Genso ya, kan. Oke, ini dapat nih, dapat nih. Ah, gila ini sih kelewatan lu, klub lu. Wah, ini sih pecah ya. Kalau pecah kita nggak tahu baru apa enggak, guys. Espada. Dikasih Hayato Igawa, anjir. Ah, gila, 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 gila. Wah, benar-benar ya. Benar-benar ya. Gila, udah berapa SSR ya? Udah 4 SSR ya. Parah, parah, parah. Parah, parah, parah. Wah, gila nih kalau karakter yang kita mau banget dapat kok kayaknya susah banget dapetinnya ya, guys ya. Kemarin gue sebenarnya untuk akun ini gue nggak kepengen Jito sih, iseng-iseng doang Jito sih. Malah dapat Jito, guys. Wih, 2 nih. Ini sih kalau 2 sih nggak dapat Espada sih keterlaluan sih. Ya ada Roberto, guys. Nah, kan satu lagi. Oi, 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 Roberto, oi. Ih. Kok sekarang Roberto di nerf sih? Harusnya Roberto 2. Pecah, pecah. Espada, wah anjir. Brian, guys. Tapi nggak apa-apa sih, akhirnya gue punya EW ya. EW yang GG lah. Pecah, please. Ih, sumpah lu. Ya, Roberto sekarang di nerf ya. Jadi jangan berharap dapat 2, guys. Ya, Roberto sekarang 1. Tapi mungkin Roberto itu 1, tapi kartunya belum kita punya kayaknya ya. Oke, kita reset Toki dulu ke depannya. Oke, kita udah dapat Brian Clifford yang paling GG ya. Oke. Aduh, deg-degan gue nih. Parah sih ini kalau nggak dapet sih. Bener-bener sih, klub. Wih, aneh loh. Kosong tapi ada flare-nya ya. Ini, kok begitu? Cewek. Ah, bangke si kumis. Ah. Padahal flare-nya bagus ya. Wih, pecah, guys. Espadas nih. Wah, bangke Radungga. Bisa begitu ya. Bisa begitu, cuy. Wah, gila. Banjir SSR sini. SSR-nya sih banyak ya, cuman mana ini Espadas gua nih. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang mau top up game-game mobile kesayangan kalian ya, kalian bisa top up sama Kiano Store, guys. Harganya murah ya, udah dari 2019. Ya, ada Ni no Kuni, CTDT, OPBR, ada Mobile Legend, ada Genshin Impact, dan lain-lain. Dan waktu dekat ini akan ada Artillery Gear Fusion sama Dragon Ball Legend, guys. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya. Gua kalau baca grup ya, grup guild gua ya, klub gua ya, pasti ada yang ngeteng dapat, guys. Kali gitu ya. Tapi pada dari Impress pasti di grup-grupnya ada yang ngeteng dapat loh, bingung gue. Kalau ngeliat bola ada sinar-sinar tuh hati senang ya. Kalau kayak gini deg-degan nih, masalahnya pecah nih, guys. Pecah, pecah, das, das, Espadas. Woi, ini, woi, gua kagak kepengen K-pop ya, pop K-pop idol, cuy, entut lah, kasih Chain Cheon. Wah, sabar, sabar. Ini ngomong-ngomong klub, ini Chain Cheon yang ini di revamp dong, jadi imba banget dong. Kasian ya yang pemain-pemain Asia qualifier ya. Wah, ini sih.
Aduh gila sumpah gue gregetan banget ini guys, gimana nih? Ayolah klub, kasih gua lah please. Aduh jong ini udah dikasih banyak SSR sih guys sama si klub ya. Tapi gue pengen Espadas, gue pengen banget keeper Espadas ini sih. Gila GG banget, apalagi sekarang metanya lagi meta klub kan. Aduh klub GG klub. Ya klub GG. Jadi kalau punya Espadas itu Hyuga udah udah parah sih. Hyuga klub ya. Biru masalahnya, Hyuga klub biru udah susah ngegolinnya ya. Hyuga gua aduh mandul. Woi, wah udah mulai enggak beres nih guys. Wah, udah mulai enggak beres nih. Ya, udahlah. Suram. Aduh, pecah dong pecah. Enggak mungkin pecah ya. Ya, sudah 3400 ya DP gua ya. Oh my god. Tapi ini akun gua sih story-nya belum gua mainin sih guys ya. Story-nya Marietta masih bersih sih. Ya, jadi udah pasti dapat lah, udah pasti dapat. Cuman ayolah, jangan sampai pity dong. Ah, bete gua nih kalau main pity nih. Ini dapat nih. Nah, ini guys. Dapat nih guys. Anjir nggak ada sinar-sinarnya. Nggak ada sinarnya guys. Oh my god. Capek gue. Aduh. Wow Santana guys. Widih. Ini Santana jadul banget ya. Dulu sih imba ini ya pertama kali keluar ya. Sekarang mah nggak ada yang pakai klub. Ngapain ini mah jadi pajangan doang di gudang ya. Santana yang ini ya. Ah, gila. Gregetan gua loh. Gregetan gue sumpah loh. Ayolah. Itu Xiao juga gua mau sih. Xiao-nya juga gua mau. Ayolah, kasih gua. Gila. Gila ya, klub. Ayolah. Nah, ini dapat nih. Dapat aura. Aura Espadas. Shush. Kosong. Bangke enggak ada fair-nya. Wah, gila. Wah. Ini banner bagus sih, masalahnya ada si Brian SDF sama si Xiao SDF ya. Pasti banyak yang gak aja sih. Ayo, tapi gue pengen Espadasnya lah. Gue Brian bodo amat lah, Xiao juga bodo amat lah, ayolah. Wah ini udah mulai busuk nih. Woi, SSR gue kemana nih klub? Udah mulai busuk nih guys. Wah, ada mesti dilanjutin besok-besok di gacha nih kayaknya nih. Wah, udah mulai gak beres kan tuh SSR semua tuh. Wah ini gue ngomong-ngomong udah gacha berapa kali ya? Lupa gue gacha berapa kali. Oke. Cus. Ayo dong. Ini dapat nih guys, ada konfeti. Ada konfeti, ada flare kecil, dapat lah. Oh ada ciwi-ciwi, dapat. Anjir nggak ada sinarnya lagi. Wah, gila nih kayak berasa banner trap enggak sih? Wow, ini Misaki lumayan sih yang ini ya. Wow, ininya lumayan skill-nya guys ya, gede nih. 465 ya, mantep. Wow. Alah. Udah 3200 DB-nya, masih banyak sih. Gila, susah ya guys ya. Ini Espadas nih. Espadas hijau. SR tapi ya. Wih, oh, sarung tangannya sama guys. Gua kira tadi Espadas SSR. Bisa gila gua nih. Woi, ayolah. Gila bener, klap. Gila, tangan kaki gua main dingin loh. Gua pengen banget kiper ini guys. Bagus banget stat basicnya masalahnya. Ini nih. Ada memori lagi. Nah ini guys. Ini ada sinarnya guys. Ada sinarnya nih. Retap berarti ya. Yes, makasih klub, nggak sampai PT ya guys ya.
Nggak sampai PT. Dapat si botak pula ya, dua kiper mantep. Thank you, Club. Wah, thank you, Club. Masih ada 3.100 ya buat next Dream Festival. Ya, gue lagi nyari Dream Festival FW yang super GG sih. Kayak si Hino ya. Hino yang Dream Fest yang baru kemarin tuh bagus banget sih. Waduh, gila mantep, guys. Kita langsung lihat aja ke tim gue sekarang ya. Oke, saatnya kita ngerombak-rombak tim ya. Gue paling demen kayak gini, guys ya. Ngerombak-rombak tim. Ini awalnya 51% ya bone gue ya, guys. Udah gitu ada debonnya 3%. Tim skill gue udah 75 ya. 25%, 25%, 25%. Sedangkan ini gue udah gold ya. FLAM, attack plus 10%. Sekarang kita masukin Espada. Widih, GG. Wih, keeper paling kuat, guys. Keeper paling kuat. Defender paling kuat, ya kan. AM paling kuat. AM paling kuat, FW, kita rombak, guys. FW paling kuat, ya kan? FW paling kuat, FW paling kuat. Widih, gaya nggak tuh, keren. Ini dulunya SDF, guys. Gue baru sadar ya. Ya. Ini SDF Levin, ini SDF Brian ya. Gue punya dua-duanya ternyata ya. Jadi Xiao gue bodo amat lah ya. Udah gitu, Diaz paling kuat. WD, keren ya. Ini gue udah gak perlu ngapa-ngapain lagi sih. Ya menurut kalian gue perlu gacha lagi apa enggak, guys? Coba ya. Ini kayak gue udah gak perlu gacha lagi. Oh, tunggu. Diaz masuk, gak bisa nyala ininya ya, guys. Ya, 47 ya. Tenang, gue ada Gentil yang paling kuat, guys. Gentil paling kuat, mantep. Yes, 52% ya. Jadi bone gue 52%. Ada shieldnya 6%, mantep kan? Bone 52, shield 6%. Itu juga udah mantep sih, guys. Udah gitu ada debonnya 3% ya. Jadi total berapa nih? 58 tambah 3 ya, 61%. Wow, lumayan ya, not bad lah ya. Oke, jadi tim gue sekarang udah kayak gini sih, guys. Nggak perlu gacha lagi. Oh iya, gue lupa. Gue kemarin gacha dapat Beckham, guys. Ya, dapat Beckham. Ini Beckham kalau masuk gantiin sini ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa, guys. Beckham masuk gantiin siapa ya? Gantiin Diaz ya. Cuma Diaz yang ini juga bagus sebenarnya sih. Ya sudah lah ya, Beckham nanti aja lah ya. Ya, Beckham cadangan ya, Beckham cadangan. Oke, jadi tim gue sekarang kayak gini ya, guys. Udah, kayaknya sih udah nggak perlu gacha apa-apa lagi sih. Mungkin nanti kalau ada FW baru ya, atau si Ryoma Hino yang di rebanner lagi, mungkin gue bakal gacha sih, guys ya. Ryoma Hino yang Dreamfest yang paling baru. Kalau nggak nanti siapa tahu bulan depan ada FW paling GG ya kan keluar, gue baru gacha sih untuk gantiin si Diaz ini ya. Tapi sementara sih sekarang kayak gini dulu sih. Ya kayak gini udah mantep banget sebenarnya sih ya. Udah Dreamfest, Dream Collection, Dreamfest ya. Ini udah mantep. Besok lah ya kita tes akun gue yang ini ya, guys. Wah, keren. Ya kelemahan gue cuma satu sih, guys. Pertama, gue PPP-nya nggak jago, mainnya bego. Udah gitu yang kedua, kelemahan gue skill-nya nggak lengkap. Itu doang sih ya. Jadi kelemahan gue mainnya nggak jago sama skill-nya nggak lengkap. Tapi overall timnya udah gega banget, ini udah bagus banget. Mainnya harusnya udah enak banget sih punya tim kayak gini ya. By the way, ini juga bisa diganti sih. Ya jadi ini Stygian-nya taruh depan, ya kan. Udah gitu ini Kluivert juga taruh depan. Jadi begini, WD. Duet Kluivert bersaldara di depan ya, dapat operan dari si Zidane. Wah, udah the best lah. Oke, teman-teman, jadi saya mesin aja kalian suasana di tim gacha Espadas goalkeeper yang baru ya, yang GG banget. Menurut gue sih ini sih broken parah sih Espadas ya, GG banget. Coba kalian lihat di sini ya. Lihat tuh, pancing 27.000, cash 27.000, apa-apaan ini? Speed 24, power 27, tekniknya 25, guys. Padahal ini pakai FWAM attack 10% ya. Ya ini sih the most broken saat ini sih ya, keeper Espadas. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa bagian belum, kita kembali berikutnya besok ya, guys. Thank you, guys. Bye bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.